lapangan zaman, saya akan menuntut tugas kamu yang tidak biasa. Dan saya akan menuntut kamu tugas yang tidak biasa. Bahwa yang namanya prajurit, tidak ada bedanya antara kepala dengan jenderal. Sama. Sekali lagi, saya bangga bagi keluarga dari Merah. Mau bertugas, sampai bertemu di daerah Kota Kurang. Dan tegang, waspada dan wibawa, prajurit komando berjiwa satria, bagi nusa, bangsa dan negara. Yeah.
lanjutkan. Selamat datang di daerah latihan Gunung Hutan Situlembang. Selamat berlatih, tetap semangat. Komando! 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 Kita semua bangga kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Berikan penghormatan. Siap, gerak. Hormat! Gerak! Maju! Ayo! Gerak! Ayo maju, baret merah! Ayo maju, baret merah! Ayo bangkit, baret merah! Ayo bangkit, baret merah! Tentara pelatih untuk materi menembak aplikasi tahap gunung hutan. 3, menembak. Bagi saya luar biasa. Tetap semangat, selesai. Komando! Siap. Perlu diwaspadai bahwa musuh itu selalu ada di mana-mana.
Bisa. Satu. Pasukan yang kita kejar hari ini telah bergerak mundur ke arah Cilacap Komplek. Janji prajurit komando. Janji prajurit komando. Satu. Satu. Saya berjanji bahwa saya. Saya berjanji bahwa saya. Akan tetap setia dan menepati. Akan tetap setia dan menepati. Isi dan jiwa Sabta Marga. Isi dan jiwa Sabta Marga. Dua. Dua. Saya berjanji bahwa saya. Saya berjanji bahwa saya.
akan memegang teguh dan tetap berpedoman. Akan memegang teguh dan tetap berpedoman. Pada sumpah prajurit. Pada sumpah prajurit. Tiga. Tiga. Saya berjanji bahwa saya. Saya berjanji bahwa saya. Akan menjunjung tinggi dan mempertahankan derajat. Akan menjunjung tinggi dan mempertahankan derajat. Nama. Nama. Kehormatan. Kehormatan. Dan jiwa kesatuan para komando. Dan jiwa kesatuan para komando. Pada setiap saat. Pada setiap saat. Tempat. Tempat. Dan keadaan bagaimanapun. Dan keadaan bagaimanapun. Yang saya hormati Komandan Kodiklat Kaskostrat Pandam 4 Gubernur Akmil, para asisten Kabalak, para komandan dan Puskerlebat, ada Dir Kodiklat, Radan Puslif, para perwira sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, para kesatria prajurit sejati, komando! 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 Hiu! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Bang. Pada pagi hari ini di Pantai Permisan kita bisa berkumpul dalam suasana yang membanggakan. Untuk itu saya mengajak para prajurit semuanya bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berada di sini dalam rangka mengakhiri latihan yang saya laksanakan. Ditutup dengan penyematan Wing Komando dan Tangkur. Ini suatu hal yang membanggakan bagi diri saya. Untuk diketahui, mungkin orang lain mengatakan bahwa kasat ada-ada aja. Diikuti latihan tahapan komando, semua hal-hal yang berbahaya saya lakukan. Ini saya lakukan karena saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat adalah bapak kalian semuanya. Sehingga saya harus mengerti, memahami, mulai dari hal pelaksanaan latihan yang paling dasar. Dengan demikian saya akan lebih mencintai sebagai bapaknya. Ini yang pertama. Kemudian saya perlu juga menjelaskan bahwa tujuan menjadi prajurit komando adalah tujuan saya sejak saya masih SMA. Hanya sayangnya, saya waktu taruna mendaftarkan untuk menjadi prajurit RPKAD. Saya tidak terpilih. Setelah apa selesai, saya masih mengejar. Saya tidak terpilih. Tetapi saya diajarin oleh orang tua saya. Sampai kapan pun kamu harus menjadi RPKAD. Orang tua saya tahunya RPKAD. Sehingga dalam hati saya harus menjadi prajurit RPKAD. Saya pekerja. Orang yang saya tidak bisa, saya kejar. Dan saya bersyukur pagi ini secara resmi melalui tahapan-tahapan latihan yang saya lakukan, saya bisa mencapai di tempat ini untuk menjadi keluarga besar Korps Baret Merah. Ini suatu kebanggaan. Perjalanan yang panjang dari tahun 76, 30 tahun lebih saya mengejar. Sehingga pada saat tugas operasi, ibu saya berpesan,
kamu jangan mau kalah dengan baret merah. Tujuannya bukan sombong, tapi agar kamu mengejar itu semuanya. Sehingga saya bersyukur pagi ini saya resmi menjadi keluarga besar Korp Baret Merah. Itu yang kedua. Yang ketiga, latihan seberat apapun, latihan sekeras apapun, tidak boleh ada korban. Saya ulangi, latihan seberat apapun, latihan sekeras apapun, tidak boleh ada korban. Mengapa demikian? Karena modal dasar dari prajurit-prajurit komando adalah terpilih dari sekian banyak prajurit-prajurit, dipilih yang terbaik. Satuan ini diberi prioritas untuk memilih prajurit-prajurit yang terbaik dari ribuan setiap saat, dan tidak boleh disembunyikan. Dites secara psikologi. Jadi sebagai prajurit komando, belum jadi prajurit pun, dia adalah prajurit-prajurit terpilih. Jadi tidak boleh ada latihan menjadi korban. Untuk itu saya mengikuti latihan demi latihan untuk mengetahui bagaimana prosedur latihan, bagaimana pelatih melatih, dan bagaimana faktor keamanan diperhitungkan dengan teliti. Makanya saya lakukan pas roping dengan heli. Saya lakukan rappling. Di tugu piramid, semua saya lakukan. Saya lakukan serbuan dengan heli, dengan urut tipe heli, semua saya lakukan. Tetapi saya berpikir, saya melihat apa yang dilakukan oleh pelatih. Relaksi Tulembang, saya ikuti semuanya, saya tidak banyak bicara. Sampai tadi malam, renang, praktis, saya lakukan. Dari Cilacap terus ke Kambangan, saya lakukan. Dan sengaja, saya atur sedemikian rupa, biasanya pelaksanaan renang taktis pada pagi hari atau siang hari. Tapi tadi malam dilakukan pada malam hari. Ini semuanya untuk saya bisa mengetahui, kalau malam hari bagaimana mereka? Bagaimana dengan stick yang tanda yang menyala, fosfor, bagaimana pengamanannya? Ada beberapa koreksi yang mendasar yang harus saya sampaikan dalam forum ini untuk para pelatih. Yang pertama, memang benar setiap serangan, serbuan, teriakan rimba. Hei! Kalau serbuan betul. Kayak manakala kamu melakukan patroli TPRAG, tidak boleh sebelum menembak kamu teriak duluan. Ini prinsip yang perlu saya ingatkan. Karena perlu kesenyapan, kecepatan, dan ketepatan. Tetapi begitu kamu melakukan serbuan, teriakan itu yang keras untuk menghancurkan personil musuh. Itu benar. Ingat, setiap prajurit apabila dilatih pada saat latihan dasar komando, itu akan membekas di kepalanya. Dan itu akan dilakukan dan susah berubahnya. Ini yang perlu saya ingatkan. Kemudian, laksanakan latihan PJD atau latihan apapun juga. Laksanakan dengan berbicara dalam drill teknis. Contohnya, saya sebagai perintis, saya sebagai orang nomor dua, dalam latihan teknis di lapangan terbuka, saya harus mengatakan, pada saat orang nomor satu laras yang ke kiri, maka saya laras harus ke kanan. Saya menyapu dari bawah kiri, terus kembali lagi ke atas. Saya melangkah ke kanan, maka laras saya ke kiri, dan kelebat depan ke kanan. Saya melihat peda depan, apabila ada tembakan dari arah jam 11, maka saya lari ke pohon ini. Sambil saya melihat teman saya di mana, menembaki sasaran. Selanjutnya saya akan melaksanakan serbuan. Saya ke pohon ini, itu dibicarakan, teriak.
sehingga pelatih hanya melihat saja. Teriakannya benar nggak? Itu diucapkan terus. Ini adalah proses untuk memasukkan memori ke dalam otakmu. Dilakukan berulang-ulang, setelah itu dalam pelaksanaan yang sebenarnya tidak bicara. Tetapi otomatis dalam otakmu, kamu selalu akan berpikir setiap langkah. Sehingga begitu ada tembakan, tidak usah kamu perintah. Nalurimu akan bergerak kepada pelindungan-pelindungan yang ada. Ini berdasarkan riset untuk membiasakan, membuat naluri. Latihan harus diulang-ulang sampai 150 kali. Diulang-ulang sampai 150 kali. Tetapi dengan berbicara, latihan teknisnya, maka cukup setengahnya, bahkan bisa 60 kali. Ini berdasarkan penelitian yang berulang-ulang. Dan ini dilakukan oleh pasukan-pasukan khusus. Ini rahasianya. Jadi kalau PJD, tim teknis harus dengan bicara. Saya di belakangnya ini, saya menunduk. Kenapa menunduk? Karena di atas saya ada jendela. Pada saat satu masuk ke kanan, saya masuk ke kiri. Yang saya tembak adalah musuh dari kiri dulu. Terus sampai 1 meter di sebelah kanan orang nomor 1. Ini teriak, sehingga pelatih lihat. Begitu saya teriak, saya maju ke kanan tapi harus ke kiri. Saya belok ke kiri tapi ke kanan. Salah kan? Pelatih cuma ingetin, ya kamu salah tadi. Yang kamu lakukan ke kiri kok ngomong ke kanan. Ini benar-benar harus dilakukan pada saat latihan dasar komando. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan para pelatih bahwa yang kamu latih adalah prajurit-prajurit yang sudah diteliti, yang sudah diperiksa secara psikologis, pemberani, pantang menyerah, cenderung nekat. Ini ciri khasnya. Sehingga apabila salah melatih, dia akan sangat berani dan sangat nekat dan berakibat fatal. Nah, untuk ini maka harus benar-benar memahami dasar setiap prajurit komando. Setiap prajurit komando dipilih secara psikologis adalah pemberani, cenderung nekat, dan pantang menyerah. Sehingga dalam latihan, bukannya menganjakan, kalau ada yang sakit, kalau ada yang tidak sehat, itu harus diamati betul. Diamati betul. Karena manakala orang mengalami sakit, tetapi motivasi dia tinggi, sakit itu akan dikalahkan dengan motivasinya. Dan ini sangat berbahaya, karena manusia ada batas-batas kemampuan manusia. Dia kalau dia cuma pusing biasa, tetapi kalau sakit yang lainnya, ini harus diamati betul, dilihat betul. Karena kalau tidak, karena kemampuan motivasi yang tinggi, maka cadangan yang ada dalam tubuhnya dihabiskan. Sehingga begitu dia habis, habis juga nyawanya. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini yang harus dipegang oleh para pelatih. Sehingga modal dasar prajurit komando yang memang langka bisa benar-benar dimanfaatkan, prajuritnya dilatih dengan benar. Contohnya tadi malam, karena sudah pernah mengalami latihan yang sama, maka pada saat menang taktis, tidak bertanya, tidak mengecek arus kecepatannya berapa, arahnya dari mana. Sehingga yang pertama loncat, saya kaget. Loncat, loh kok cepat ke sana? Saya tanya sama pelatih, harus kemana? Berlawanan ternyata. Dari kanan ke kiri. Sehingga, oh saya bilang ini gak akan sampai. Akhirnya pada saat menang taktis, saya harusnya di tengah-tengah. Saya ke kiri. Saya ke kiri, karena saya menghitung, tidak mungkin saya lurus saja tidak akan sampai. Saya ke kiri. Ke kiri pun terbawa arus. Akhirnya pada saat terakhir, saya potong ikutin arus sampai ke kiri. Yang lainnya tidak sampai. Jangan bohong. Terpaksa ditarik. Karena kalau tidak tarik, hilang dia. Dan tidak mungkin dia punya kemampuan manusia yang bisa melawan arus alam. Ini hal-hal prinsip kecil, tetapi perlu diperhatikan betul. Mengapa demikian? Karena operasi yang dilakukan pasukan komando hitungannya detik. Saya ulangi, hitungannya detik. Salah waktu berakibat fatal. Sudah waktunya mengevaluasi, setiap saat mengevaluasi dengan perkembangan situasi yang ada.
Mengapa saya sampaikan demikian? Karena saya sangat bangga. Justru saya ikut latihan seperti ini, sehingga saya dianggap sebagai wargamu, sebagai bapakmu. Dan saat seperti ini, di pantai permisan ini, saya perintahkan bahwa pasukan khusus TNI Angkatan Darat kembali kepada seperti RPKAD yang dulu. Kamu tidak akan ikut lomba-lomba. Porat tidak ada lagi ikut. Bukannya kamu tidak bisa menang, tidak. Mengapa demikian? Kalau kamu ikut porat, ada tim sepak bola minimal 15, ada tim voli minimal 10, ada tim renang minimal berapa, ada tim lain-lainnya. Berarti kamu tidak melaksanakan latihan kurang lebih minimal 2 bulan. Yang kamu lakukan hanya sepak bola, yang kamu lakukan hanya voli. Padahal sebagai prajurit komando, kamu melaksanakan latihan tidak boleh tidak setiap hari. Jadi kalau kamu melempar pisau, tidak boleh sehari sekali. Lempar pisau kamu tidak boleh sehari sekali. Sehari minimal 3 kali. Menembak tidak boleh sebulan sekali. Menembak ya 1 hari sekali nembak, walaupun 3 butir. Jadi kemampuan-kemampuan khusus kamu harus kamu lakukan tiap hari, tidak boleh libur. Kalau kamu gunakan untuk sepak bola 2 bulan, kamu harus kembali lagi ke nol lagi. Padahal operasi tidak pernah memberikan waktu. Tiba-tiba berangkat operasi, pada yang main bola itu adalah ahli demolisi. Demolisi bawah air, dia tidak bisa latihan, karena tim sepak bola tiba-tiba operasi. Ini sangat berbahaya. Tetapi, lomba-lomba yang bersikap militer, kamu harus ikut. Contohnya, grup 1 menembak senapan melawan sat 81. Kalau grup 1 kalah, jadang grupnya copot. Kalau menembak pistol, grup 1 lawan sat 81. Sat 81 kalah dengan grup 1. Ya, sat 81-nya dan grupnya copot. Karena spesialisasi itu kan spesialisasi yang harus dimiliki. Tetapi kalau tembak reaksi beda lagi. Yang saya maksud kita kembali seperti RPKAD adalah prestasinya. Kita harus jujur. Kita harus jujur. Harus berani jujur. Tulis sejarah baik keberhasilan maupun kekurangannya. Pasukan khusus siap. Tidak pernah terlihat. Tetapi jajaran Angkatan Darat tahu bahwa itu yang lakukan adalah pasukan khusus. Ada yang berhasil tidak tahu berhasilnya siapa. Mungkin pakai nama orang lain. Tetapi Angkatan Darat tahu itu adalah yang berhasil adalah pasukan khusus. Dan bentuk ketahuannya maka kasat memberikan penghargaan. Entah kenaikan luar biasa dan sebagainya. Jadi tidak terlihat. Ini yang akan ditakuti oleh orang. Kalau kegiatan bersama-sama dengan masyarakat, itu perlu dilakukan. Tapi dengan benar dan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh, bukan hanya sekadar euforia. Masyarakat akan sakit hati. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan proses yang benar, di tempat yang memang harus dilakukan. Dan itu berdasarkan informasi intelijen. Itu berdasarkan informasi intelijen bahwa tempat itu perlu dilakukan penggalangan. Ini sekedar gambaran. Beberapa hari saya bersama-sama dengan kalian semuanya melaksanakan latihan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pelatih-pelatih yang sangat luar biasa. Latih dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan. Saya tahu, saya sangat tahu dan sangat paham. Setiap tahapan latihan merupakan beban bagi pelatih. Karena yang dilatih adalah kasatnya. Tidak mudah. Pengamanan tidak mudah. Saya monitor di radio, ketika satu masuk kasih tahu. Dan merupakan beban mental. Karena biasa melatih prajurit kan, tiba-tiba kasatnya latihan. Dan saya tidak mau di korting latihannya. Saya ucapkan terima kasih yang keragaan
sampaikan kepada. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini, saya melihat bahwa contoh yang kecil saja, bagaimana kita menuntut tugas pasukan khusus apabila pasukan khusus tidak dilengkapi dengan hal yang khusus. Contoh simpel saja, webbing set IPP punyanya radar dengan Kopassus, lebih bagus radar. Ini nyata. Sehingga laporan dari ASN akan diberikan 5 kompi. Tidak, saya bilang. Berikan saya itu 11 kompi. Kemudian saya sebagai pangkostrat juga. Prajurit-prajurit kostrat menggunakan loreng, kostrat sepatunya pun loreng. Maka Kopassus, koordinasi dengan Danjen Kopassus, segera dibuatkan, didesain secepatnya, pasukan loreng darah mengalir, sepatunya pun sama. Segera dibuat desainnya dan segera akan dilengkapi. Ada atlok di sini. Kemudian, dalam waktu dekat, setiap tahun minimal 6 batalion rider dilatih. Dan saya tidak mau dilatih oleh pasukan oleh kader-kader rider. Tapi saya ingin pasukan rider dilatih oleh Kopassus. Untuk itu, segera nanti akan dilengkapi lagi 50 RCR dengan mesinnya. Truk, sementara ditambah 10 truk. Nanti akan segera menyusul. Kemudian motor trail, kemarin Danjen bilang motornya kecil. Pak Wayu 10 ya Pak Wayu? 10. Kemudian DVD, alat selam dan lain sebagainya akan segera secara bertahap dilengkapi. Dan yang akan datang berapa Pak Wayu? 15 DVD. Dan kemudian yang paling penting, sebagai pasukan khusus, kalian harus punya unit kecil melaksanakan penelitian dan pengembangan dan perbandingan dengan pasukan-pasukan khusus lainnya. Sehingga Kopassus tidak boleh hanya melihat, meminta alat ini, tidak. Tetapi meminta alat dan mereknya, jenisnya. Sehingga tidak bisa dipermainkan oleh pihak ketiga. Jadi pasukan khusus meminta alat khusus dengan kriterianya dan merek yang diinginkan. Karena kalau tidak, nanti yang diminta lain, yang datang lain. Dengan perkembangan IT sekarang, dengan perkembangan intelijen teknik sekarang, adakan penelitian, kemudian ajukan. Secara perlahan saya akan lengkapi, karena beriring dengan perkembangan zaman, saya akan menuntut tugas kamu yang tidak biasa. Saya bilang, saya akan menuntut kamu tugas yang tidak biasa. Karena kamu sudah melatih rider yang biasa-biasa dikerjakan oleh rider yang lainnya, tapi yang khusus dan bersifat lagi itu adalah tugasmu. Jelas ini? Jelas! Ada pertanyaan? Saran atau usul? Siap. Kolonel Infantri Iwan Setiawan, Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Saya merasa bangga dan merasa hormat karena saya mengikuti kegiatan yang diikuti, yang dilaksanakan oleh Bapak Kasat. Sekali lagi, saya merasa sangat senang, sangat bangga, dan saya merasa sangat terhormat. Komando! Komando! Ini yang salah, ditanya ada pertanyaan, dengarnya pernyataan. Tidak apa-apa. Ya. Kemudian pada kesempatan ini kamu tamtama, kamu bintara, kamu sebagai prajurit pasukan khusus mencari waktu untuk selalu belajar. Mencari waktu selalu untuk belajar. Jadi kebijakan Angkatan Darat akan dikeluarkan surat keputusan Kasat nanti bahwa para bintara yang sarjana yang mendapat korting secapa 1 tahun, tapi untuk tamtama mendapat korting 3 tahun. Tetapi harus akreditasinya A.
Kemudian untuk Bintara yang S2 akreditasinya A mendapat korting 3 tahun. Jadi kalau kamu S2 3 tahun, yang lainnya umur sekian dikurangi 3 tahun lagi kamu bisa lebih cepat. Tetapi kalau S3 atau dokter, maka pangkat apapun langsung bisa masuk STAPA. Hanya S2, dia dokter, akreditasinya A, maka dia langsung ikut STAPA tanpa tes apapun juga, paling hanya pemeriksaan kesehatan. Itu sebagai penghargaan Angkatan Darat karena memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mencapai itu. Jadi tidak pantas namanya dokter atau S3 itu Bintara. Jadi tanpa tes apapun juga, langsung dia masuk pendidikan. Dan yang hanya tes kesehatan, dia berbahaya apa tidak? Yang lainnya tidak boleh tes apapun juga. Just tidak, semuanya tidak. Dan ini sudah saya laporkan kepada Panglima TNI, dan Panglima TNI setuju, bahkan angkatan lain pun akan ikut. Kemudian selanjutnya, jabatan kolonel atau golongan 4 adalah jabatan pilihan. Maka kenaikan pangkatnya tidak perlu ada peninjauan. Begitu cap keluar, maka pada waktunya pangkat keluar. Contohnya yang keluar bulan Agustus, cap golongan 4-nya, maka 1 Oktober nanti sudah menyandang pangkat kolonel. Ini kebijakan saya yang saya sampaikan juga dan akan menjadi seragam di jajaran TNI. Dengan demikian maka spes harus menghitung. Jangan sampai dikeluarkan tekep akhir September tidak bisa terkejar. Karena KP pilihan juga harus ada keputusan dari Presiden juga. Saya tidak panjang lebar. Karena habis ini saya harus kembali ke Solo dan selanjutnya ke Jakarta karena jam 2. Saya ada kegiatan di Jakarta bersama-sama dengan Panglima TNI. Sekali lagi, saya menerima baret merah, saya menggunakan loreng darah mengalir, saya menggunakan brevet komando dan sangkur. Ada beban mental dan moral, karena saya adalah wargamu, dan sekaligus saya juga kepala Angkatan Darat. Maka saya harus mencurahkan pikiran saya untuk bagaimana Kopassus menjadi pasukan yang hebat. Pasukan yang disegani di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Dan hanya dengan berlatih, dilengkapi semuanya, saya yakin pada waktunya kamu akan menggetarkan dunia. Komando! Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya bangga jadi bagian dari kalian semuanya. Dan yang saya ingatkan, dalam latihan ini yang paling penting adalah saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran Angkatan Darat, bahwa yang namanya prajurit, tidak ada bedanya antara pada dengan jenderal, sama. Karena kemampuan seorang komandan regu, dia harus sama dengan penembak 1, 2, 3, penembak SU dan sebagainya. Harus sama. Betul ini? Betul! Dan kemampuan seorang komandan peleton harus sama dengan komandan regu 1, 2, 3 dan batonnya. Komandan kompi harus sama kemampuannya dengan komandan peleton, baton dan batinya. Komandan batalion kemampuannya harus sama dengan komandan kompi dan staf-stafnya. Berarti apa? Ada yang bisa jawab? Berarti komandan batalion kemampuannya sama dengan prada, sama dengan tantama, ya kan? Danru sama dengan prada, betul nggak? Betul. Danto sama dengan danru, prada danru sama dengan prada kan? Danki sama dengan apa kan? Danjon sama dengan Dangki kan? Jadi sama. Itu untuk seluruhnya. Tetapi untuk pasukan khusus dan kostrat harus sama dari komandannya sampai bawah. Ada kemampuan-kemampuan standar yang harus dimiliki. Ini maknanya.
Saya sudah berumur 54 tahun. Saya tidak menawar apa yang ditawarkan. Mau bangun jam 2, senam pagi saya lakukan. Mau direndam istri lebang malam hari, saya lakukan. Yang kemarin ikut bersama-sama dengan saya siapa? Siap, siap. Ya, kau berdiri semuanya. Siap. Halo, komando. Halo. Ya, angkat kaki satu. Dan pusing juga itu. Ya. Kenapa? Karena ternyata setelah saya direndam semuanya mandi. Dan ternyata saya monitor ada yang suruh kencing semuanya sama-sama di situ. Sehingga hanya saya toh yang tidak mandi sampai pagi. Sama Dajen, tidak mandi. Sama Dajen, ya turun kakinya Dajen. Ya, ya turun lagi. Ya duduk. Jadi untuk diketahui pada saat direndam semuanya diingatkan tidak boleh ada yang kencing, nanti kencingnya di kolam. Begitu masuk semuanya kencing, begitu naik semuanya, loh nggak ada kemana, semuanya mandi. Saya tidak mandi sampai pagi. Tapi ini ya bercanda aja, ya. Yang kurang aja yang belakang itu kada tahu siram-siram air ke atas kepala saya. Tapi itu indahnya kebersamaan. Itu indahnya kebersamaan. Saya terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Waktu yang indah selama saya bersama-sama dengan kalian semuanya. Hingga saya bisa lebih mencintai lagi pasukan khusus. Dan terima kasih kepada Satria. Satria yang bersama-sama dengan saya. Mengikuti saya terus. Sampai kemarin saya renang ditanya, komandan, nggak usah saya dorong, tidak usah. Kalau kalian berenang cuma berenang, kalau saya tidak. Kemarin saya berenang itu sambil mikir, yang kelompok pertama kali ini kemana dia itu? Saya mikir, karena kesana kan paling bawa kepas. Saya mikir, kemana ini? Lengkap atau tidak? Karena memang ke bawah arusnya cukup kuat. Walaupun mental sudah mulai sampai enggak ini ya, sampai enggak ini. Akhirnya begitu dekat saya bantu dengan tangan, akhirnya sampai. Walaupun tidak pas, tapi lebih baik kita bergerak, akhirnya kita bisa sampai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sudah bisa menikmati waktu-waktu indah bersama-sama dengan kalian semuanya. Sekali lagi saya bangga bagi warga Baret Merah. Selama bertugas sampai bertemu di medan pertempuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.